bos tong dedein bos kayaknya iya dul yang ada spesial khusus khusus munggahan hungkul da yang mau bumbun nage paket prop makanan eh kalau anak kawan kene tulis di samelan tulis di kecerok kawan. Dia banyak nak ketemu eh. Banyak sih dia. Banyak. Ayah nu nembalan mamul euy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Mang Ian. Mang Ian hari ini tuh lagi mikat ruak-ruak kawan. Soalnya lagi pas banget nih padinya itu udah mulai agak besar. Biasanya ruak-ruaknya tuh pada kumpul biasanya. Terus pas tadi Mang Ian tes pakai suara ruak-ruak, pikat ruak-ruak, ada yang nembalan kawan. Kalau nggak ada yang masuk ke pikatnya, sama Mang Ian mau Mang Ian dor, mau Mang Ian shoot. Kita tungguin dulu supaya apa? Siapa tahu pada keluar burung ruak-ruaknya menampakkan diri gitu kawan. Mantap. Wah, ya saung, oi. Deh, sini aja jalmaan. Dek. Dek, naon, Dek? Biasa, weang, ya, ker mikat ruak-ruak, ker ngonten, ya, teh, aduh. Geus meunang ya. Pugu acan ieu geus tita tadi ya. Aduh, saya sajaman ka buru-burit pugu. Ah, tuh ka buru-burit mah mending kene geus wae nu itu untung munggahan. Tuang newak hayam we an boga hayam mah. Aya hayam. Aya di mah sugan. Heeh. Nya tuang hade kitu geunan aduh we. Geus lila yeun tan aya wae can datang-datang luak-luakna. Tuh itu munggahan we aya mah. Ku aya bos Aep didatang euy. Di mana bos? Tas di mana? Ngalah ieu. Hah? Ayam leuweung. Ayam leuweung. Kalau ayam lewat. Oh, tuh putih tadi ya, aduh. Ngamikat ruak-ruak, can datang wae, ruak-ruaknya can asup-asup, wae. Aduh. Ya, siang sini pegen hayam. Ya, hayam. Ngaliwat, wae, atuh. Hitung-hitung munggahan, wae. Ngaliwat, ngaliwat, ngaliwat. Wae, emang dadang deh itu. Emang dadang tas di mana, di? Tas ngarit. Mencit hayam lah. Oh, itulah, mencit hayam, wae. Ya, tuang tewak kalah hayam, nang. Sok, perang. Yuh lah, ayak. Asih bikang woy, lain jago. Oh, pan bikang mau acarek, mau acarekan pamajikan ya, tanu bikang itu doang. Dan tan masuk mendok mana? Tiba. Bisa nendok kan, nang newa kok itu. Nang mau kutingnya tak. Newa kok munggahan, lumayan. Oh, ya, daripada ya kawan, dikarenakan ruak-ruaknya nggak masuk-masuk ke pikatnya, ke sangkar pikat. Sekarang mah, sekarang kita ngabakakak hayam sambil ngaliwet. Cuang ngemunggahan hitung-hitung kawan kan bentar lagi mau bulan puasa nih. Sehari besok meureun bulan puasa. Nah, sekarang kita ngaliwat heula kawan. Jadi munggahan gitu kawan. Yuk ah ngaliwat. Ieu cuang di ieu heula di peujit heula ah. Hayamna ah. Ini biar geun teuleuy pada nareleponan. Di mana ieu di peujitna? Di ieu walahnya. Ka mana malikna ieu? Kiblat ka mana kiblat? Di belakang itu. Oh, iya berarti kan? Di balik lah orang itu. Oh, iya. Iya. Di balik. Ah, iya. Sudah dilekek, hayamnya sudah dipuncit. Sekarang tinggal kita bikin api buat ngerebus air biar ngebubutan buluna gampang. Thank you.
apinya sudah jadi kawan, tinggal tabukin. Kita nahir cair lah kawan, buat nyeblok iya nak ngalu hayam kawan, biar gampang nyabutin buluna di alu bela kawan. Ah nggak saheng mu, angkat panas tuh yuk. Lanjut panas panas tuh yang masuk aduh. Jadi gampang kawan kalau di alu beula mah nyebutan buluna. Tuh, ngan rada panas seutik. Wah, ieu lamun di bos aep mah digilingnya langsung brrr, rontok bersih. Langsung ya bersih. Jadi bersihin dulu kawan. Dibersihin. Kumbah. Udah ahli kalau bos Aep untuk urusan belek membelek ayam. Ya kawan, kalau ada yang punya kokoloten di Nukia ya, khususnya perempuan, Mang Ian kasih ini tips buat ngilangin kokoleuteun. Pakai ini nih kawan. Pakai lamad tina ampela. Ininya tuh ditempel ke sini kawan gitu. Di tempat yang kokoleuteun. Nanti kokoleuteunnya bakalan hilang kalau pakai ini. Dijamin. Ini rahasia. Daripada pakai skincare, mending pakai ini alami. Baru kita bumbuin kawan. Terus kita jepit kawan. Udah beres di bekakaknya, sekarang tinggal didiemin dulu biar si garamnya nyarep. Sekarang tinggal kita bumbuin ini liwetnya kawan, kita bumbuin dulu. Jadi ini teh acara munggahan kawan, munggahan dadakan. Masuk terus garam micin biar pintar kocekin. Ayo nopo homo minyak harus ngecek hasil iya mo
kan kawan. Di sebelah sini buat mangga ke ayam kawan, buat bikin bekakaknya sebelah sini. Tapi penting euy. Ya. Tabokeun kawan. Nggak usah dikipas-kipas kawan, nanti dia matang sendiri kawan. Panas dia pisan, pokoknya itu panas pisan. Sambil kita jaga apinya biar nggak ngalentap karena ayamnya kawan. Sambil asaknya halus, matangnya mantap pokoknya. Lah ya. Hampir murah gue. Coba beli cos. Kita bikin bumbu olesnya kawan. Ya ini kain kelewat euy. Iya. Jahe. Jahe. Tik. Bete hanyir tik. Kotor dikit ngaruhnya. Enggak. Jadi buat bumbu olesnya itu ada bawang bodas, terus bawang beureum, uyah, cengek, sama jahe sedikit. Ini buat bumbu oles kawan. Kita rendos dulu kawan. Kalau ini nggak rendosnya kudu sing halus kawan, soalnya mau dibikin buat bumbu oles. Ini udah halus, sudah halus begini, kita tambahin kecap kawan dikit. Wah bedog pakai huntu ya. Kecap sedikit, terus lagi pakai minyak dikit kawan. Jadi kawan bumbu olesnya, sekarang tinggal kita oles ke bakakak ayamnya kawan. Tapi sebelum dioles ke bakakak, Mang Ian mau bikin koasnya kawan. Jadi Mang Ian mau bikin koasnya itu dari pohon honje. Pohon honjenya kita geprek dulu kawan. Jadi nanti ada sari-sari asem tina ieu teh kawan. Kita oles ke sini kawan bumbunya. Ini bumbu olesnya super pokoknya mah ieu mah. Cikru pokoknya buat saya ya mah, buat saya. Cikru. Mau teh cikru da. Iya mah. Munggahan dadakan ge jadinya. Jadi niat-niat ge. Iya pahlawan nama ya, Ang Amir datang mawa ayam. Jurunya. Ya mau gawing tapi. Yang rada deket atuh mu. Tah tinggal ita. Tah tinggal ita. Tah dioles tah tinggal ita. Adieu.
bos tong dedein bos kayaknya iya. Duh, yang ada spesial khusus khusus munggahan hungkul da ieu mah bumbuna ge. Selain munggahan eueuh bumbu ieu mah moal kaluar deui. Nah, sudah rata baru kita bakakak deui kawan. Ih, girinya tinggali kawan. Sekarang kita bikin sambalnya kawan. Ini sambalnya itu Mang Ian pakai bawang merah, pakai jahe, pakai cengek. Cengek nasi loba kawan, tong poho. Udah gitu aja, terus jangan lupa pakai garam. Garam. Terus pakai micin. Kudu nama aya tomat kan eueuh tomatna euy. Biarlah. Kita rendos kawan. Kalau ini mah ngarendosna kasar aja kawan, nggak usah lembut-lembut kawan. Nah, terus kita kecapin kawan. Asak ang, yang mana? Uliwatnya udah matang kawan, diangkat sama Ang Amir. Buka ang, ngali ang. Cobain, cobain ang, cobain ang, cobain tomat ang. Cuma, cuma ya mah. Dap ya mah. Dap ang. Dap. Ah, munggah handet tulus sih mah. Tulusnya. Tulus, munggah handet ya mah. Iya sama lah cobian heula. Cocol, cocol ku eta tah lamot. Sedap, sedapnya. Handeut hareuy heuy. Handeut hareuy heuy. Mantap. Nikmat euy. Tuang jahit atuh itu nanya. Bakakakna asak Mang Dan? Asak. Tinggali kawan bakakakna ieu alah. Ieu mah sempurna pisan matangna kawan, mantap. Ah, seungitnya. Ah, tinggali. Ah, mantap. Nah kawan, sekarang tinggal kita nikmatin bakakak munggahannya sama liwet munggahannya kawan. Biasanya sih kita tempok ini. Hah? Biasanya. Plok tadi ya. Terus cabut ini nak. Pedo. Belahnya. Eh, pak tarik-tarik. Pas ker kawin. Sok, sok. Sok, kita tarik ayam. Ah, menang gede. Rizkin aja, menang gede. Sobat sarwa deh, beda hulu hungkua. Pada huluan mah, ngermal hade. Beda hulunya. Ayo, mul, dia mul. Barang lah. Ayo, kawan. Kita makan, kawan. Ayo, mang. Mama, mang. Kanyat mau kalau mau. Kanyat, kanyat di luar ge sa. Ta marah gas mah. Moal moal. Kanyat di luar ge. Sok gerai manye. Nyoh pokona mah. Ah. Nyohnya. Nyoh.
Alhamdulillah. Mun bulan puasa ya terbuka ya. Ya ieu mah hitung-hitung ya naon teh karena teh simulasinya. Simulasi lamun buka puasa kawan. Itu pun adan teh berarti waktuna buka. Sebelum makan kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rojaktana fima jabana. Lamun bulan puasa mah ngadoana. Allah malkasum tuwa bika mantu wa rejgal tuntur birohmatika ya hamarohimin. Lamun puasa mah. Mantap kawan. Ini itu buat. Betul, pohonnya di bawah, woi. Nah aja cair di caketin nggak bos Aep? Ah, beli. Masa di kebun karet dan kapirannya? Ya, ini cairnya ya. Lihat nanya ya. Ayam itu mana ya? Wantur. Nuayana buruan imah weh. Coba. Nyang. Wantur. Dari munggahan mah di etak kerja diwajibkan ya. Kan cek agama ge cenah. Gimana-mana anu nyorob kana buruan imah. Eta anu eta milik nu boga imah. Ayam beliin anu peningnya. Mun aya bubuahan gitu, hag nyorok kana buruan urang. Tapi buahna buah menang melak batur, tapi nyorokna ka buruan imah urang. Halal eta. Pina naon? Sarua ayam ge nya. Kudu nama ulah. Tapi nya pengecualian we keur urang-urang mah. Ringan.
Ini lagi ya kan ya. Tuh sambalnya euy. Ngadap. Ngadap suradap. Lehernya kawan juara enak kecolokan kena sambal kawan Karso ajakan moro. Karso. Karso mana? Mah. Karso tahu. Si Warso. Kasih luhur. Ayo tuh bukan dia. Ayo oke. Pada mak itu. Karso itu. Karso ada. Namun kelap kelip eh jika rek banyak batu nak. Hmm. Hmm. Kembali, aku yaknya. Batu nak berapa persen nih ya kawan, dikarenakan batunya sudah mau habis ini juga dipaksain untuk pertemuan kita kali ini Mang Ian cukupkan sampai sini, lain waktu lain kesempatan Mang Ian sambung kembali. Sehat-sehat terus buat